ya kami tentunya melihat ini merupakan sebuah bentuk kepedulian ya. Mereka menginginkan Oklin itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, caranya adalah dengan melaporkan polisi. Dan saat ini memang Oklin itu sudah totally berubah. Dan Oklin ini berniat, berjanji akan memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Setelah mengunjungi MUI, setelah mendapatkan wejangan di MUI, Oklin sudah lebih baik. Makasih banget ya, Pak. Iya. Makasih banget. Dan ini semua benar-benar saya maaf banget ya, Pak. Cuma sampaikan maaf kepada umat Islam juga. Iya, saya minta maaf yang pasti kepada semuanya dan mungkin orang-orang yang merasa tersindir karena perbuatan saya ini. Iya. Kalau perlu kamu jadi aktivis di Majelis Ulama Indonesia. Tuh, Oklin, ini aja. Mau Oklin? Ada tempatnya di sini. Ada memang anak muda di sini berprestasi. Ini baru juga kemudian disampaikan pemirsa, Pak Kiai pimpinan MUI mengajak Oklin untuk menjadi duta MUI untuk menyebarkan konten-konten yang positif. Iya. Saya tegaskan bahwa di Majelis Ulama Indonesia tidak pernah berpikir, jangankan pernah memutuskan untuk menjadikan Oklin Fia sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Kami tidak ada sama sekali berinisiasi berpikir untuk menjadikan Oklin Fia sebagai duta Majelis Ulama Indonesia. Enggak lah, itu hoax, itu enggak benar, karena saya juga sudah konfirmasi, karena saya juga begitu dapat berita ini kaget, nah, masa iya kan gitu. Saya konfirmasi langsung kepada teman-teman saya yang di Majelis Ulama Indonesia dan itu tidak benar. Itu tidak benar dan ada kan pernyataan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia sendiri. Kalau ada pernyataan tidak mengulangi lagi ya semoga. Cuma kan untuk hal ini proses hukum kan sudah berjalan. Ya biarkan dulu gitu. Kalau meminta maaf ya kita maafin gitu. Cuma kan untuk proses itu kan kita serahkan kepada yang berwajib. Karena kalau gini loh, tujuan kita maksudnya kalau ujung-ujungnya minta maaf nanti semua orang akan yaudah deh bikin konten. Toh ujung-ujungnya minta maaf selesai gitu, supaya karena ini begitu saya ngobrol dengan pihak kepolisian, abang-abang yang ada di Bareskrim bahwa itu memang masuk ada pasalnya gitu kan, bahwa kita tidak boleh mempertontonkan yang urusannya dengan pornografi gitu kan di sosial media, itu ada undang-undangnya. Jadi supaya yang membuat konten itu paham gitu bahwa kita hidup itu enggak cuma dia doang sama kameranya aja gitu, tapi ada anak kecil yang semua bisa mengakses gitu loh. Itu sih. Untuk status hukumnya Oklin saat ini masih sebagai terlapor ya. Jadi baru diundang klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan kami belum mendapatkan informasi adanya undangan klarifikasi dari Bareskrim Mabes Polri atas laporan dari Umi Pipik. Pastinya Oklin sangat menyesal akan perbuatannya dan ini sudah dia ungkapkan berkali-kali, bahkan pada saat dia mengajukan permohonan maaf kepada khalayak ramai pada saat di Polres Metro Jakarta Pusat. Oklin sudah menyadari bahwa itu adalah resiko yang harus dia terima, sehingga dia lebih banyak ikhlas menjalani karena saat ini fokusnya bukanlah ya untuk menangkal hujatan, tetapi lebih kepada menyelesaikan masalah ini. Terus kemudian dia bisa bertobat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cara psikis kondisi Oklin sudah jauh lebih baik karena kita sudah mendapatkan minimal ya sedikit pencerahan dari MUI. Nah, dari sisi kasus hukumnya saat ini memang baru sampai pada klarifikasi untuk di Polres Metro Jakarta Pusat. Belum ada lagi proses lebih lanjut dan kami juga masih belum mendapatkan informasi dari Bareskrim. Sebenarnya lebih banyak ke Oklin itu minta maaf ya dan meminta wejangan dari alim ulama yang ada di MUI. Dari MUI sendiri menyatakan bahwa perbuatan Oklin di dalam video makan es krim bukanlah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, melainkan ini berkaitan dengan urusan moral dan akhlak, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslimah seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.